8 malam bersama saya Ezrin Syafiza dalam Belutin Lenggong TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belutin Lenggong TV malam ini akan membawa anda menerokai bumi bersejarah Lenggong. Keunikan daerah Kecil Lenggong Perak bukan sahaja kerana asal-usul namanya yang mempunyai unsur mitos dan legenda, tetapi juga 40,000 orang penduduknya terdiri daripada 4 suku kaum, iaitu Melayu, Cina, orang asli dan India. Lenggong adalah sebuah bandar di bahagian utara negeri Perak, Malaysia yang terletak kira-kira 100 km dari utara Ipoh. Lenggong merupakan lokasi menarik yang syarat dengan maklumat tinggalan sejarah, awal penempatan dan ketamadunan manusia. Lokasi tersembunyi ini hanya berjaya dibongkar membuktikan wujudnya kegiatan awal manusia di semenanjung Malaysia, yang menjadikan Lenggong sebagai salah satu tapak warisan dunia oleh UNESCO. Apabila dinyatakan sebagai tapak warisan dunia, sudah tentu terdapat tinggalan sejarah yang amat menarik di bumi Lenggong ini. Perakmen atau orang Perak adalah rangka manusia paling tua ditemui di Malaysia, terdapat di Lenggong. Lokasinya yang tepat adalah di Gua Gunung Runtuh, sebuah gua tempat persemandian terakhirnya yang terletak di Bukit Kepala Gajah di Lembah Lenggong, Ulu Perak. Ia ditemui pada tahun 1991 dan rangka tersebut telah dikenal tarikh sebagai berusia sekitar 11,000 tahun. Selain perakmen, terdapat juga pelbagai tinggalan sejarah yang lain seperti alat-alat batu zaman paleolitik, lukisan-lukisan dan alat-alat pengebumian, serta koleksi barangan masyarakat terdahulu yang sudah tentu menarik untuk kita terokai. Bukan itu sahaja. Bagi pengunjung yang ingin melihat sendiri artifak-artifak bersejarah ini, boleh berkunjung ke Galeri Arkeologi Lenggong yang telah ditubuhkan sejak tahun 1991 lagi. Baiklah, seterusnya bersama dengan rakan setugas saya di Lenggong. Silakan Tiben. Terima kasih kepada rakan setugas saya, Ezri, di Seri Pentas. Lenggong merupakan satu daerah di mana ia mempunyai keunikannya yang tersendiri. Pada segmen ini, saya akan memaparkan kepada anda tempat-tempat yang menarik. Merupakan tempat yang kaya dengan flora dan fauna. Kepada anda yang berada di bandar yang ingin mencari ketenangan, kedinginan, kedamaian, kesegaran, sinilah tempatnya. Sekian dari saya. Kembali ke Seri Pentas. Silakan Izzah. Terima kasih kepada rakan setugas saya di Lenggong. Saya ingin bertanya kepada anda, kenapa daerah ini dinamakan Lenggong? Menurut masyarakat Lenggong, Lenggong diberi nama selepas mengalami satu peristiwa yang berlaku sekitar 2 hingga 300 tahun yang lalu, membabitkan seorang penduduk orang asli bernama Semang yang ingin menebang sebuah pokok balak. Untuk menggambarkan betapa besarnya pokok tersebut, ia sebesar hampir 4 hingga 5 pemeluk. Oleh kerana pangkal pokok itu dalam keadaan berbanir, si Semang membuat penenggar, iaitu suatu tempat bertanjak untuk menebang pokok tersebut. Pokok yang ditebangnya itu kemudian tumbang terlanggung
ke atas pokok balak yang lebih kecil menyebabkan ia telah tersadai selama puluhan tahun hingga akhirnya ditutur orang sebagai tempat langgung yang kemudiannya dikenali sebagai lengkung. Selain daripada keunikan dan kecantikan flora dan fauna, lengkung juga terdapat tempat-tempat makanan yang menarik yang boleh anda kunjungi untuk merasai keaslian masakan kampung. Di sinilah tempatnya. Antara salah satu makanan asli yang terkenal ialah gedebe. Setelah anda meneroka keunikan yang ada di lengkung, anda boleh melabuhkan diri anda di chalet teratak Kapten Rosli Lengkung. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari Facebook page Lengkung TV. Dengan itu, sekian sahaja buletin Lengkung TV malam ini. Sekian, salam hormat dan Assalamualaikum.